Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita, tentunya masih dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Bilar di malam hari ini, yang mana kebersamaan mereka kali ini pastinya bikin kita semua baper. Ya, seusai Lesti dan Bilar syuting Tasbih dan seusai mereka bersama ngaji bareng guys, rupanya ya sesuatu yang kita tunggu-tunggu muncul juga, yang mana Lesti dan Bilar rupanya buka puasa bareng. Ya, mulai dari saat mereka ngaji bareng hingga akhirnya buka puasa, membuat kita tentram melihat mereka berdua. Bagaimana tidak kebersamaan, keharmonisan hubungan di antara mereka yang begitu so sweet banget. Hal itu diunggah pertama kali oleh Rizky Billar yang mengabadikan di IGS-nya guys. Kemudian direpost oleh si Dede Lesti, Ayah Kejora, Ari Lobster, maupun si Adlin. Tentu saja hal itu menjadikan kebersamaan mereka sudah go public benar-benar. Tak ada keraguan lagi di hati Rizky Billar bahwa dia sudah siap untuk menikahi pujaan hatinya. Terlihat Ayah Kejora yang begitu bahagia sambil ngocok-ngocok tehnya guys. Wah, tuh lihat begitu mesranya kebersamaannya ya. Kebersamaan Lesti dan Bilar yang begitu menarik perhatian kita semua. Tentu kemesraan ini kita harapkan akan selalu kita dapatkan di antara keduanya yang selalu romantis, selalu so sweet, selalu apa adanya. Dan tentu di malam hari ini saat mereka buka puasa bareng membuktikan kepada kita semua bahwa kebenaran Lesti dan Bilar, kebersamaan cinta mereka sudah tak terbendung, tak dapat dibantah lagi bahwa memang mereka sudah benar-benar serius untuk menapaki jenjang yang lebih serius, yakni menikah di tahun ini. Itulah sekelumit tentang buka puasa mereka yang begitu menarik perhatian kita semua, karena kebersamaan Lesti dan Bilar yang kita harapkan benar-benar seusai mereka ngaji, nyatanya Lesti dan Bilar buka puasa bareng lengkap dengan timnya, dengan sang road manager Ari Lobster dan sang asisten dan sang sopir serta Ayah Kejora dan yang lainnya tentu guys. Hal itu membuat kita senang bahagia ya, di malam hari ini. Sebagaimana bahagianya Lesti dan Bilar yang bisa selalu meluangkan waktu saling dukung satu sama lain, saling sayang, menyayangi. Dan itu adalah harapan dan doa kita sekalian. Makanya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru tentang mereka berdua, tiada salahnya kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru terbaper dari kita sekalian. Itu saja kabar mengenai Lesti dan Bilar yang berbuka puasa bareng, yang tentu hal itu sudah kita nanti dan kita tunggu, karena dari tadi kita menunggu multivitamin ya menarik dari mereka semua. Itu saja, terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.